Patalih jeung rayana siswi SMP di Jawa Barat anu hamil tur ngajukeun dispensasi nikah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nandaskeun aya satgas anu dipimpin ku DP3 AKB anu memeresna. Pihakna ge nembrakeun atikan seks remen dikokolakeun. Dina amprona pihakna ukur bisa narekahan sangkan eta barudak bisa nuluykeun sakola. Patalih jeung rayana siswi SMP di Sakuliah Jawa Barat di antarana Indra Mayu jeung Bandung anu hamil sarta ngajukeun dispensasi nikah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nandeskeun prak-prakan hungkulan eta pasualan teh di beberes ku Satgas anu dipingpin ku DP3 AKB. Pihakna ukur bisa narekahan sangkan eta barudak bisa nuluykeun sakola. Kalau upaya dari kita mah bagaimana anak didik usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan, itu aja kalau upaya dinas pendidikan ya. Jadi kalau tadi kaitan dengan yang tadi itu kan ada institusi Kementerian Agama, ada institusi nanti di perlindungan anak di P3 KB, dan di situ ada satgas tempat. Perlu ada pendidikan seks gitu nggak sih Pak untuk? Oh sering dilakukan. Dirinage menghajakalkeun eta fenomena lantaran dirina ngerong atikan seks geus remen dikokolakeun di sakumna sakola. Sajroning kitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna keur memejehna neuleuman eta pasualan. Hamil SMP di luar nikah gitu. Dan mereka mengajukan dispensasi untuk pernikahan dia banyak Pak di Ramayu dan lain-lain. Ya, sedang kita kaji pada dasarnya. Semua yang nanti diputuskan adalah yang terbaik bagi individu-individunya tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan ya yang sudah dijadikan kesepakatan secara hukum. Sajroning kitu sawatara waktu katompernakeun mucung hul iber mangratus-ratus siswi SMP di Indramayu jeung Bandung haramil sarta menta dispensasi nikah. Budi Hartati, Bandung TV.